Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di Bang Pet Hidroponik. Sudah lama tidak upload video karena ya sibukan kegiatan, harap dimaklumi saja. Oke, sebelum itu kita seperti biasa bumper dulu. Kali ini kita akan melihat perbedaan pertumbuhan antara selada brandnya Angel Garden dengan brandnya Bejo Yosif. Oke, seperti ini kita lihat ya. Oke, kawan-kawan, di sini ada selada dari Angel Garden ya, yaitu selada Bohemia ini. Terus isinya ada dari Bejo Indosip, Jessibel dan Lilibel. Yang deretan sini adalah Jessibel, dan sini adalah Lilibel. Ini sama-sama berusia 2 HSS, 2 hari setelah semai. Dan kita lihat di sini kalau selada dari Bohemia semuanya boleh katakan tumbuh merata ya, meskipun ini menggunakan sistem prasemai. Ada sebagian yang belum tumbuh di sini. Ada sebagian yang belum tumbuh, tapi masih bisa kita tunggu. Di sini yang sudah tumbuh. Ini di 2 harinya ya, 2 hari HSS. So, kita bergeser ke samping, ada brand dari Jessibel, ada brand dari Bejo Indosid, yaitu selada Jessibel dan Lilibel. Kalau kita lihat di sini, semua dari Jessibel itu hampir sudah berdaun keluar ya. Sementara dari Lilibel itu baru pecah benih ya. Baru mulai sprout semua. Oke. Baru mulai pecah benih, mulai spot semua, baru mulai ya. Itu kita lihat baru pecah-pecah gitu semua. Tapi ya pertumbuhannya agak lambat. Kita akan pantau terus. Ini di dua hari setelah semai. Nah seperti itu. Ini kita akan update perkembangannya sampai tumbuh lalu panen ya. Oke, untuk itu jangan lupa subscribe bila Anda yang baru bergabung. Buat Anda yang sudah bergabung, jangan lupa like video ini. Dan silakan share jika video ini bermanfaat bagi Anda ke teman-teman Anda semua. Oke, salam Bang Hijau dari Bang Pet Hidroponik. Nantikan video selanjutnya untuk perkembangan antara selada brand Angel Garden dan Bejo Indosid. Untuk itu aktifkan loncengnya, jangan sampai Anda ketinggalan info itu. Oke, Bang Pet Hidroponik, see you and bye-bye.